Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Dragon Village Arena. Dan guys, kali ini ada update baru ya. Harusnya gue udah upload video ini dari kemarin ya, tanggal 13 ya, setelah ada maintenance. Dan guys, sekarang kita cek apa yang baru dari game ini ya. All Dragon Treasures update, let's get stronger with powerful skills. Dari gambarnya ini, apakah dia akan muncul sebagai naga baru nanti guys? Ini kan belum ada ya naga yang ini ya, nggak bisa di tap lagi, nggak bisa dilingkari maksud gue. Oke, kita klik saja apa saja yang baru. Developer's note, bulan 11 tanggal 3. Anjing lah, gue bingung. Added Dragon Treasure System. Added all dragon treasure. Ini maksudnya semua naga sekarang sudah mempunyai harta karunnya sendiri guys, atau treasure-nya ya. Itu maksudnya senjata khusus untuk naga itu masing-masing ya, terutama naga rare ya guys. All dragon treasures added. Dragon treasures increase the dragon stat and grant new effect to certain skill. Jadi kalau naga tertentu memakai treasure-nya, dia akan menambah status dan menambah efek khusus dari skill tertentu juga guys ya. Nanti gua cek lagi lah, yang udah tahu ya jangan dibully nanti kalau ada salah sedikit-sedikit guys. Oke, obtain and enhance. Yang kedua guys, dragon treasures unlock after achieving legendary dragon grade. Oke, kalau sudah mencapai legendary grade ya dragonnya guys, baru terbuka guys fitur tracer ini ya. Kalau naga kita sudah mencapai tier legenda, anjing ngomong apa sih, tier legend guys, hero-nya guys, baru bisa memakai senjata khusus ini guys. Dan 20 normal magic fragment are needed to unlock dragon tracer. Kita memerlukan 20 normal magic fragment. Gua sendiri belum tahu ini benda ini apa guys ya, tapi kita baca aja lah sekedar tahu guys. Perlu 20 normal magic fragment untuk membuka dragon treasure guys, untuk naga tertentu apa yang kalian inginkan mungkin ya. Dan dragon treasure can be enhanced using normal magic fragment. Bisa ditempa atau dinaikkan plusnya dengan magic fragment. Enhancing increase stats and enhance skill effect. Enhance-nya itu menambah status dan skill effect, dan itu aja. Ketiga guys, obtain magic fragment. The magic fragment item can be obtained through an auto hunt. Oke, magic fragment-nya itu bisa didapatkan dari auto hunt or can be bought in shop, atau bisa dibeli juga di shop guys. Ini itemnya normal magic fragment, rare magic fragment, elemental magic fragment. Oh, bisa didapatkan dari Adventure World 17, Adventure 18 dan 19 guys. Ini masih jauh gua guys, gua masih di 14 nyangkut ya. A treasure 1 until 10 enhance a treasure. Oh, ini cara nyarinya beda ya guys. Tapi gua yakin di Adventure 19 semuanya bisa kita dapatkan guys. Tapi kalau di World 17 baru bisa nempas sampai plus 10. Kalau di World 18 sudah bisa nempas sampai level 20. Dan kalau udah nyampe di World 19 ke atas, kita bisa mendapat bahannya untuk menempas sampai level 40 ya, dari level 21 ya. Oke. Okay. The attribute magic pieces consume the magic pieces that match the attributes. The attributes of each dragon claim a condition that can be obtained through automatic hunt. Oke, okay. Automatic hunting. Gua paham sih guys. Mudah-mudahan kalian juga mengerti apa yang gua bilang ya. New event, chocolate collecting event. Ini event yang menggantikan. sorry guys. Ini event yang menggantikan event yang kemarin ya. Gua belum selesai guys menghabiskan semua. Sisa dari apa itu kemarin gua lupa guys, yang di si Mystic Tiny ya, gua lupa mau update guys, jadi gua nggak habiskan semua yang bisa, yang harusnya gua tuker ya dengan hadiah-hadiah itu. Gara-gara ada acara di rumah guys, jadi nggak sempet main guys, nggak fokus guys.
Oke, Chocolate Collection Event ini mungkin untuk event Halloween ya guys. November 3rd after update, November sampai until November 17. Oke, sampai tanggal 17 saja nih guys. Detail obtain chocolate from daily quest. Dapat coklat dari daily quest reward selama event. Use the chocolate and exchange it for a reward or your choice of your choice, oke? Okay. Apapun yang kalian inginkan ya guys, nanti kita cek lah. Kalau udah cek sih. Dragon Magic Dust required 60 number of exchange. Normal and Sandstone. Oke, okay, ini list yang bisa ditukar ya guys. Nanti kita cek langsung aja lah. Dan balance fixes. Balance fixes. Bener kan gue bacanya? Ada perbaikan, change order of skill used to allow for a more varied use of dragon skill. Okay, increase throw radius of balloon with Pang Pang is ball pit shower ultimate. Okay, ini perbaikan yang sebenarnya gua juga nggak ngerti guys dan nggak terlalu lihat guys ya. Yang kita lihat itu cuma menang dan kalahnya doang sebagai point of view gua ini guys. Increase the flare duration of flame's course. Flame Dance Detonation, apalah itu. Decrease the skill cooldown of Flame Escort Flame Dance Detonation. Siapa yang punya Flame Dance ini guys? Adjusted the skill use priority of Jarion Flash Spear. Oke, ini skillnya Jarion. Ini skillnya Jarion dibahas guys. Berarti Jarion itu bagus guys ya. Decrease the skill cooldown of Power's Hammer Strike. Change to allow for dragon inflicted with silence and perform normal attack. Before the change, general attack, no skill at all. After the change, no skill, general attack. Gua gak ngerti nih guys, tapi ini banyak perbaikan ya dari gamenya. Sebenarnya ini gak semua player juga tahu ya. Mungkin ini laporan dari player yang mengalami guys ya. Edited Clockwork is time travel skill level 2 description. A buff is applied to clockwork so that it can survive until the very end in battle. Very end in battle. Okay. Ally death, clockwork death increase. Okay. Okay, ini banyak guys. Gua kalau baca ini nanti jadi lama guys ya. Added Adventure World. Okay, Adventure World ditambahkan. World 38-39 have been added. New recording adventure areas have been added to main quest and monument with the addition of this new adventure world. Yang sampai sana pasti cuma player-player Korea guys ya. Kita ini kan baru main di Indo guys. Gak tau lah, mungkin udah ada ya yang dari Asia sampai sana. Asia, Korea juga Asia nih. Yang Indo maksud gua guys. Oke, okay, next mileage reward chain. Mileage reward used to only have tier 1 rewards. Now tier 2 rewards which include enhanced treasure materials have been added. Oke, okay, ada tambahan hadiah ketiga gacha ya guys. After the update, the mileage reward changed to the tier 2 reward with mileage point remaining the same if the tier 2 mileage reward condition have previously been met. Okay, step 1. Large gold, large magic dust condition. Okay. Product renovation, added bravery pass reward selection. Ini darang dagangan guys ya. Gak usah lah gua bahas. Battle error fixes, some treasure stats text error fixes. Okay, semua sudah diperbaiki pokoknya guys. Bagus lah gamenya. Developernya memelihara gamenya dengan baik ya guys. Mudah-mudahan game ini berumur panjang karena gua masih sangat suka memainkan game ini guys. Oke, sekarang kita cek special event kali ini. Chocolate collection event. Ini coklat ini kita dapatkan dari daily quest reward ya guys. Jadi kalian kalau mau beli atau tukar coklat yang ini semua yang kalian dapatkan, kalian harus melakukan daily rewards setiap hari. Dan hadiahnya yang bisa kalian tukarkan itu ada di sini guys. Ada enchantable 4. Yah, gua nggak bisa nyerangin. Ini Dragon Magic Dust. Ini Normal Enhanced Stone, Normal Incubator untuk gacha, Elemental Incubator,
ini nggak bisa dicek ya kalau belum memenuhi guys jumlah yang diinginkan dari item ini. Jadi gua nggak hafal juga guys nama-nama item ini. Magic Fragment Selection Box isinya apa itu? Oke, gua punya ini guys, tapi gua nggak tahu isinya apa. Kita coba buka dulu lah. Kita coba buka ini guys, Elemental Magic Fragment Selection Box. Oh, ini untuk nempat treasure itu ya guys. Oke, kita simpan dulu lah untuk nanti. Belum saatnya gua memakai itu guys. Dan ini apa guys? Gua nggak tahu ini apa ya. Ini juga kayaknya untuk enhance gitulah. Perlunya juga banyak, 280 guys. Mungkin ini treasure unlock ya untuk senjata dari naga-naga yang kita punya. Ataukah bisa dipilih atau gimana? Atau ini bahan untuk enhance senjata? Nggak tahu lah. Dan untuk ini kesempatan untuk kalian yang pengen membuka Codex ya, untuk membuka satu dragon yang sangat kalian inginkan. Mungkin kalau gua nanti ambil si witch ya guys. Kalau nggak witch, gua ambil clockwork untuk nambah koleksi aja. Zola mungkin nggak dulu, mungkin witch guys sasaran utama gua. Oke, mungkin itu aja untuk event kali ini. Dan daily check-in ini udah pasti semua udah ambil ya yang dari Halloween event. Oke, apalagi? Mungkin itu aja guys. Update kali ini dari notice. Oke, mungkin itu aja. Alright, thank you guys for watching dan semoga setelah kalian nonton video ini ada manfaatnya dan informasi yang berguna untuk kalian. Alright, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video. Kita akan coba terus update apapun yang terjadi pada game ini guys. Ini gua suka sekali guys game ini guys. Seperti waktu main Hero lah. Oke, okay, see you guys in the next video. Bye.